Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dengan channel Padepokan Wong Siliwangi. Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan saudaraku semuanya dimanapun Anda berada. Semoga saudaraku yang sekarang sedang menonton semua selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberikan rezeki yang melimpah ruah, halal barokah dunia akhirat. Semoga diberikan panjang umur, umur yang berkah, agar selalu dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami mohon doanya saudaraku, kami diberikan kesehatan untuk selalu membuat video-video yang bermanfaat, konten-konten yang bermanfaat untuk saudaraku semuanya. Kami diberikan kelancaran dalam proses pembuatan video. Kami kali ini akan melakukan proses mediumisasi seperti biasanya. Dan di samping saya ada narasumber, yaitu Pak Rosmanto. Jadi nanti beliau yang akan menceritakan secara langsung. Dan beliau akan menceritakan sejarahnya dulu atau ceritanya dulu tentang yang akan kita bahas ini, tasbihnya beliau. Tasbih beliau ini akan diceritakan nanti dulunya itu, ini tasbih apa, untuk apa, dan pernah digunakan untuk apa. Nanti akan kita tanya beliau secara gamblangnya. Monggo silakan diceritakan sedikit. Terima kasih Gus atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada malam hari ini saya datang ke tempatnya Gus Adiken untuk minta bantuan, termasuk minta bantuan ya. Jadi setiap orang yang sebenarnya bukan hanya orang yang berada di jalur suluk ya, semua orang pasti mempunyai yang namanya tasbih. Dan tasbih itu digunakan untuk zikrullah, baik itu setelah sholat maupun untuk wiridan-wiridan tertentu yang diberikan oleh mungkin gurunya atau mungkin dengan sendirinya. Sama halnya dengan tasbih yang saya miliki ini. Ini udah sering saya gunakan setiap saya riado, setiap saya zikrullah, dan bahkan pernah saya gunakan untuk ritual pengambilan harta gaib. Waktu itu kebetulan di daerah perbatasan antara daerah Indramayu dengan daerah Majalengka. Nah, dalam proses itu ada kalimat-kalimat tertentu yang saya gunakan selama hampir 30 hari, Gus. Itu memang perintah dari gurunya. Bukan perintah. Jadi awalmu asalnya ada orang yang minta tolong, datang ke saya waktu itu. Karena dia terbelit oleh utang piutang hampir sekitar 700 juta. 700 juta. Iya. Ya, saat itu saya berkomunikasi dengan yang ada di dalam saya dan dia menyanggupi untuk membantu dengan cara ritual, dengan kalimat-kalimat tentu nanti yang akan dibimbing gitu kan. Saya langsung ke lokasi waktu itu, malah waktu itu sampai masuk bulan puasa sampai mau lebaran, Guys. Mungkin 40 hari kurang lebih. 40 hari. Dari tahap pendasaran sampai ke persiapan mau pengambilan, bahkan dalam titik puncaknya ternyata ujung-ujungnya mereka minta tumbal. Apa itu mintanya? Nyawa manusia. Gaibnya tadi. Iya. Jadi, waktu itu kelihatan, Bab, sampean. Kelihatan. Saya komunikasi langsung waktu itu. Karena memang kan ruangan dibuat gelap semua. Dibuat gelap. Ya karena memang udah tiap hari siang malam malah kita di situ. Cuma memang fokusnya di malam hari kita zikiran. Waktu itu hampir 3 orang sih. Cuma yang saya bagian pelindung, bagian komunikasi dengan. Jadi selalu ada komunikasi dengan goibnya. Setiap saat malah. Jadi apa yang mereka minta sampai pokoknya mungkin kalau dikalkulasikan itu dari awal sampai akhir itu biaya hampir habis 40 jutaan. Terus itu yang lain apa dari riwayat tasbih itu? Pernah dipakai untuk apa saja? Ya, setelah sering digunakan untuk zikrullah, ya pada intinya akhirnya
sering saya gunakan juga untuk melakukan pengobatan gitu. Dan alhamdulillah juga berhasil, makanya saya bingung sebenarnya energi apa yang ada di dalam tas B ini. Tapi waktu pengobatan itu memang benar-benar terbukti? Terbukti, mereka sembuh. Cuma saya juga nggak tahu energi yang dalam tas B ini energi apa yang membantu saya waktu itu untuk mengobati. Ya, sangat menarik sekali ini. Alhamdulillah kita didatangkan Pak Rusmanto. Biar kita sama-sama tahu, kita tarik energinya yang ada di dalam tas B ini. Waktu sampean rasakan ini apa Pak Rusmanto energinya ini? Dari ya, tas saat B-nya. Itu kan saya belum enggak merasakan ya, maksudnya panas atau dingin atau anget atau gimana? Kalau saya pribadi, gue setiap saya kontak fisik dengan gaib, entah itu iblis, entah itu, saya belum tahu waktu itu, saya ada kontak fisik tuh seperti tadi, seperti ada kayak orang masuk angin gitu, mau keluar mau masuk atau ini jenis tasbih kauka ya? Itu kauka. Kauka ya. Itu malah harganya itu saya malah dikasih sama orang yang minta tolong tadi itu. Oh gitu. Intinya ini Bapak Rusmanto ingin tahu apa isi dari tasbih ini. Tasbih beliau ini. Sering berzikir gitu. Riyadu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita lakukan proses untuk dimasukkan ke dalam tubuhnya mediator. Dengan jenis sang yang mencahaya dan nirwana. Saya minta energi yang terkuat yang ada di dalam tasbih ini ketarik dengan saya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Assalamualaikum. Silakan, Pak. Minta masuk penuh menguasai penuh seluruh energi dari tasbih ini yang saya pegang ini. Masuk penuh Mas, coba diarahkan sesuai pergerakannya. Apa siapa kamu? Nah kamu dari mana kamu? Apa benar kamu dari ini, tasbih ini? Lihat ini. Ya, rumah saya. Oh, ini rumah kamu. Iya. Kamu kok bisa masuk tasbih ini, gimana ini? Punyanya bapaknya ini. Ini, Mak. Ya. Gak perlu tahu. Gak perlu tahu. Nah, saya pengen tahu kok. Ya, saya gak mau jawab. Nah, ini bapaknya pengen tahu yang punya ya, tasbih. Bisa. Saya yang punya rumah. Kamu dari golongan apa kamu? Jin. Benar. Tapi lihat dia berdusta ataupun otomatis terpotong-potong dan mengeluarkan darah kun faikun Allah. Kamu berdusta kamu. Siapa kamu? Coba didekatkan sini Mas, diarahkan ke mediator mukanya. Kamu siapa kamu? Yang jujur kamu. Kembalikan. Ya makanya jujur dulu lah. Kembalikan tanganku. Makanya kamu jujur dulu, kamu siapa? Iblis. Iblis, bener? Ya. Kembali semuanya kun faikun Allah. Dah duduk yang bener. Duh, kenapa kamu kok masuk dalam tasbih itu? Padahal tasbih itu kan juga sering dipakai untuk dikir. Tasbih hanya media. Amaliannya, saya terpanggil. Tasbih hanya media. Iya, itu ada. Tapi dari amaliannya ya? Iya? Iya. Yang terpenting amaliannya? Iya. Maksudnya gimana? Semua amalia wirid itu beda-beda. Ada yang narik kodam, ada yang narik bangsa kami, ada yang narik yang lainnya juga.
Tergantung sanadnya. Ya tergantung niatnya masing-masing juga. Apa yang niatin masing-masing. Kalau minta kekayaannya, kita bantu. Oh, kamu yang bantu. Jadi ternyata isi dari tasbihnya Bapak Rusmanto ini ngakunya iblis. Tadi jin ngakunya, ternyata dia bohong. Ada berapa pasukanmu ini, anak buahmu yang ada di dalam tasbih ini? Banyak. Berapa? Berdusta otomatis tubuhnya meledak beserta anak buahnya, keturunannya. Gak banyak. Berapa? Terunan. Kenapa kamu gak keluar-keluar? Padahal kamu sering dipakai dikir saya juga. Betah. Saya betah, itu rumah saya. Ini coba bagi yang punya kepekaan goib bisa dirasakan energinya panas. Ini saya pegang panas ini. Nah, panas. Ini bisa dirasakan. Yang bisa merasakan kepekaan goib biasanya indigo atau terawangan. Ini juga energinya sangat panas. Coba akan saya bandingkan, kita coba dengan ini tasbih dari guru saya Sang Yang Tercahaya ini, Nirwana. Kenapa kamu? Eh, dah. Apa itu? Ini ada tasbih ini. Sama-sama tasbihnya loh. Silau. Silau. Ah, kamu jangan bohong. Apabila dia berbohong, otomatis tubuhnya meledak hancur. Silau. Mengganggu saja. Berani enggak kamu? Eh? Apanya? Ini loh. Wah, sama. Dia keroyokan. Enggak lah. Ini ada tasbih. Itu apa? Tasbih Garu ini dari guru enggak, saya ini. Enggak. Wah, singkirin. Duh, padahal sama-sama tasbihnya ya, Mbak ya. Nah. Itu apa itu? Sama tasbih-tasbihnya ini. Ini mata saya silau. Jadi untuk saudaraku semuanya sama tasbihnya, tapi isinya bisa berbeda. Ini bukan saya loh yang mengatakan. Dah, singkirin. Sudah. Coba kamu sini, mendekat. Dah. Sudah saya singkirin. Kamu kalau lihat saya gimana kalau pakai kalung ini? Duh, keroyokan. Berani enggak kamu melihat saya kalau pakai kalung ini? Berani. Hah? Berani dong. Ya. Saya tinggi. Kok kamu tinggi? Iyalah. Tanduk saya banyak. Oh, tanduk kamu banyak. Ini akan saya coba, saya aktifkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan izin guru saya Sang Yang Tercahaya ini mana. Saya pakai ya. Gimana sekarang? Wah, berani. Saya pakai loh ini. Tasbih mutiara ya, dari guru saya. Keroyokan. Enggak lah, keroyokan gimana? Wong saya cuma itu satu orang. Itu banyak keroyokan. Udah kamu hadap sini. Gak mau. Kalau orang pakai kalung ini, pakai tasbih tadi yang dari guru saya, bangsamu itu berani enggak mengganggu? Silau. Silau. Bikin makit mata. Kalau intinya orang pakai tasbih yang dari guru saya ini, kamu berani ganggu? Tahu. Gak tahu. Kok gak tahu? Itu tasbih apa? Saya gak tahu. Kamu tahu enggak isinya apa ini dari produk-produknya guru saya ini? Tahu. Silau putih. Silau putih. Ini enak sekali, ini dingin rasanya. Warna merah. Tolong sama singkirin oranye. Dong. Sebentar dong. Tuh. Bentar lah, sabar, sabar. Aduh, banyak banget. Apa itu? Dah akan saya lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikatnya ada di tasbih mutiara ini dengan izin Sang Yang Tercahaya Nirwana. Tolong dimuslimkan iblis yang di depan saya, Allah. Semua dimuslimkan beserta seluruh anak buahku ikut Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Tembus masuk sallallahu. Seluruhnya. Terasa energinya. Dalam. Ini kan pegang saya pegang. Terasa ya? Coba kalau di ini dipegang, Pak. Terasa enggak? Enggak.
Gimana rasanya? Adem. Adem. Coba hadap sini kamu. Hadap sini. Kamu tahu enggak? Ini yang isi ini siapa ini dari produk-produk ini? Saya tahu. Kamu kan iblis. Saya tahu. Siapa? Ada. Dia. Siapa? Coba pakai ini. Berarti kamu belum mau Islam. Tata. Nah, ini untuk pelajar kita. Segera sini. Segera. Berarti dia bohong. Tadi di nggak mau diislamkan dia. Segera dong. Bakar. Kalau kamu nggak mau nanti kamu dibakar loh. Jangan. Bakar saja. Jangan. Bakar. Nggak mau. Bakar. Jangan. Semua malaikat yang itu singkirin. Singkirin. Bantu dibakar. Pancal. Bakar tubuhnya. Karena dia sudah berbohong, berdusta. Allah. Bakar dari ujung kaki sampai ujung kepala ini bakar. Semua tanduknya dihilangkan. Semua tanduknya diputus semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Saya udah Islam. Bener. Ya. Bohong. Allah, iblis ini berani tahu. Nyebut Allah, Allah tapi masih berdusta. Buktinya kebakar. Tolong dong. Hati-hati dengan iblis. Saya udah Islam, cantik sekali. Nah, kalau sudah Islam ya berarti nggak diseksa toh ya? Iya. Kamu bohong. Kamu berbohong. Iya, saya sungguh-sungguh. Kamu kok masih bisa dibakar? Berarti kamu berdusta. Apabila dia berdusta, otomatis tubuhnya terbakar semuanya. Tolong hentikan dong. Berarti kamu berdusta kamu. Tandukmu berapa sih? Apa? Berarti kamu bohong. Nah, katanya sudah Islam. Ah, bandel sekali. Kamu yang bandel. Kamu yang bandel. Tandukmu berapa kamu? Banyak. Berapa? Tanduk yang mana? Tandukmu kok tanduk yang mana? Tanduk. Coba arahkan ke sini, Mas. Tolong, sambil lihat tuh perkembangannya. Panas ini. Tolong, Pak. Sudah, ini aja. Kamu tahu enggak yang isi ini siapa? Iya. Siapa? Jelaskan. Saya Nurjaya Nirwana. Apa isinya ini? Enggak tahu. Apa yang kamu lihat? Silau putih. Beda enggak sama tasbih tadi yang punyanya bapaknya ini? Iya. Beda enggak? Iya. Ini isinya siapa tadi? Itu bangsa kami. Apa? Iblis. Silau sendiri. Kamu karena sudah berbohong terus, kamu enggak mau diislamkan. Jangan. Kamu sebaiknya dilempar saja ke neraka. Jangan. Assalamualaikum malaikatnya ada di tasbih ini yang saya pegang ini dengan izin guru kami Iblis Sang Hyang Cahaya Nirwana. Tolong dibantu iblis yang ada di dalam tubuhnya mediator dibuang seluruhnya ke neraka jahanam. Sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh pasukannya anggotanya. Dan dari tasbih ini dan seluruh kerajaannya yang dari tasbih ini semuanya dibuang neraka jahanam karena tidak mau tunduk dengan Sang Hyang Cahaya Nirwana. Buang neraka. Buang neraka. Buang neraka. Buang neraka seluruhnya beserta yang ada di dalam isi tasbih. Buang neraka seluruhnya. Buang neraka semuanya. Buang. Buang neraka. Semuanya dibuang neraka beserta kerajaannya, anak buahnya. Kunci sampai hari kiamat, semuanya dibuang neraka jahanam. Dibersihkan sampai bersih tubuhnya mediator bil fi sallallahu alaihi wasallam. Bil fi sallallahu alaihi wasallam. Mundur, Mas. Iya. Ya seperti itu iblis karena iblis itu juga banyak tipuannya. Dia paling suka berdusta. Gimana tadi rasanya, Mas? Apa yang dirasakan? Panas. Panas. Waktu dimasukkan tadi? Hah? Apa? Yang dialami tadi waktu ketika jadi mediator. Itu tanduknya banyak. Tanduknya banyak. Tapi ngakunya jin ya tadi ya. Awalnya jin ngakunya. Ini jumlahnya yang ditanya berapa ya? Apanya? Terlalu yang tadi? Tanduknya.
Enggak ngaku dia banyak katanya. Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi? Apa yang tadi yang dirasakan tadi ketika pegang tasbih? Maksud yang dari guru kamu? Energi yang ini kedorong masuk ke rasa. Kayak kedorong gitu. Bersihin saya juga. Kayak kedorong. Terus apa yang dirasakan lagi ketika waktu dimasukkan di pinjam mediator? Kerasa keluar. Jadi setiap energi ini yang ada di dalam ya benda-benda yang saya miliki itu kalau memang dia keluar atau masuk tuh kerasa. Jadi alhamdulillah ini banyak pelajaran untuk kita semuanya, saudaraku. Jadi bukan masalah tasbihnya atau gelangnya, tapi ini semuanya dari siapa yang memberi dan sanadnya bagaimana, itu sangat berpengaruh sekali untuk kita semuanya. Jadi ini hanya media saja dari guru kami, beliau Sang Hyang Tercahyaning Nirwana. Karena semua kekuatan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh sambungan dari guru kita yang benar-benar sambungannya bersanad kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu, siapa yang memberi, siapa yang mengasih, siapa yang mengajarkan, itu sangat berpengaruh sekali untuk kita semuanya. Jadi seperti yang dikatakan Iblis tadi, kenapa kok beda tasbih ini padahal sama-sama tasbihnya ya. Jadi mana ya ini? Yang Tiger, ini Tiger. Dan sama-sama kayunya ya ini ya. Sama kayu. Ini kayu Garu dari guru kami Kauka. Dan ini kayu Kauka punyanya bapaknya ini. Jadi kenapa kok beda? Ternyata siapa yang memberi tadi ya? Dari amalan ya? Dari amalan. Dan niatnya niat tadi ya. Orang yang sebagai wadah aja kalau. Iya. Ini sebagai wadah aja. Jadi seperti itu, biar ini untuk introspeksi diri kita masing-masing, termasuk untuk diri saya, bisa dijadikan pelajaran untuk saudaraku semuanya, nanti bisa dibuat renungan. Jadi kita ada produk seperti ini bukan syirik, tapi kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin wasilah dari guru kita beliau Sang Hyang Tercahyaning Nirwana. Jadi seperti itu saudaraku, untuk diambil pelajarannya dan hikmahnya, kita ambil sisi positifnya, kita buang yang negatif dari pikiran kita, dari hati kita. Semoga kita dijauhkan, dihindarkan dari kejahatan atau kelicikan iblis, jin, setan, siluman fasik yang mengganggu kita. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya Allah, rahmatnya Allah. Semoga kita semuanya diselamatkan Allah, menjadi umatnya beliau Rasulullah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, kita selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Kami dari tim Padepokan Wong Siliwangi, kami mohon undur diri saudaraku. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah.